malam ini tanggal 16 September tahun 2021. Kota Tangerang masih dalam pantauan. Terlihat beberapa warga bersama aparat setempat masih bersiaga, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini ada pesan dari dulur Tangerang buat semua dulur-dulur yang ada di Tangerang. Saya hanya ingin menghimbau kepada kalian semua agar sebaiknya berhati-hati jika keluar malam, utamanya di daerah Tangerang, karena beberapa waktu kemarin sudah terjadi beberapa insiden ya antara PSHT dengan kelompok gangster yang selama ini sangat meresahkan masyarakat. Dan untuk itu, kepada saudara-saudaraku sekalian, saudara-saudara PSHT dimanapun yang ada di Tangerang, sebaiknya jika kemana-mana janganlah menggunakan atribut-atribut yang menunjukkan identitas PSHT, karena menurut informasi kami di lapangan, kelompok gangster ini sedang mengincar kita, mengincar PSHT. Apapun yang menunjukkan itu identitas PSHT, baik kaos komunitas, stiker, baik di helm, di kendaraan maupun dimanapun, sebaiknya jangan digunakan untuk keluar malam. Dan mudah-mudahan video ini ditonton oleh pihak-pihak aparat di daerah sana ya, agar segera bisa ditangani dengan baik. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada dulur-dulur PSHT yang ada di Tangerang dan dimanapun semua. Kami harap kita semua yang ada di luar Tangerang bisa bersama-sama mendoakan agar daerah Tangerang bisa lebih aman lagi, bisa kondusif, dan saudara-saudara kita yang ada di Tangerang bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama dengan aparat keamanan di wilayah tersebut. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga silaturahmi, jaga persaudaraan. Esa Trate Jaya. Sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga Tangerang segera kondusif dan buat dulur-dulur semoga tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Salam santun, salam rahayu, salam persaudaraan.